Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kembali lagi bersama channel 1001 Hot Issues, di mana channel ini akan membawakan anda berita-berita politik terkini dalam negara. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga terus sihat dan murah rezeki. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Ada kerajaan tapi tidak berfungsi, kata Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan kerajaan yang ada tidak berfungsi dengan sewajarnya. Menurutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sepatutnya menjalankan tugasnya menyelesaikan masalah rakyat tidak berbuat demikian, sebaliknya hanya sibuk ke sana ke sini. Sekarang negara ada krisis tak? Ada. Krisis pertama politik, ada kerajaan tapi tak buat apa-apa. Ada kerajaan tapi tak berfungsi. Ada Perdana Menteri tapi bodoh, bohong. Ada kerajaan tapi tak tahu mana dia pergi, hok ke sana ke sini, kemari berdansa menyanyi, apa Aziza Aziza orang dok susah kata.